sekarang kamu males ya, gak mau goreng ikan karena kamu gak mau nanti minyaknya nyiprat-nyiprat kemana-mana. 我觉得你最近很怕煎鱼哦，很油，你不喜欢，我都知道。越来越不像话了，对你好也没有用了，不要对你好了啦。 Ini ayamnya ya. Bismillah ya Allah. Kayak gini katanya kurang goreng ikan. Siapa yang mau makan? Nah, terkadang hidup seperti ini. Ayo pulang ya, mau makan. Ini namanya gabesun, teman-teman. Aku mau ngalupin ini. Bismillah. Nah, ini daun seledri untuk masak kuah. Kuah lobak putih non halal. Aku ngerebusnya tadi siang, teman-teman. Tinggal aku panasin, anaknya kan pulang makan ya. Seperti ini. Aku masukin godong seledri. Teman-teman, orang sini kayak garam terakhir. Aku nggak tambahin micin ya, soalnya dia wis mengandung bakso. Ini bakso non halal katanya nyonya enak banget, jadi aku nggak neko-neko. Nah, kita punya ungkep tahu ya teman-teman. Ini beli dari pasar. Jadi ini enak banget, ada manis, asin, gurih kayak gitu. Ungkep tahu kecap. Ini koki acai teman-teman, wis aku cuci bersih. Ini 2 ikat 50 NT, segini banyaknya selawewu 25.000 rupiah. Tapi ini kalau direbus jadinya dikit banget. Seperti ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Nah, ini cerita nih. Masaknya awal teman-teman. Pokoknya kalau anak inyonya Pak Pendeta itu pulangnya setengah lima, ya saya setengah lima langsung masak. Pulang jam 4, saya jam 4 langsung masak. Karena beliau itu tipe orang yang suka makan di awal, nggak mau makan terlalu malam. Seperti mendiang kakek. Nyonya aku tadi telepon nawarin, apa Yayu mau membeli lumpia kau? Lumpia basah itu teman-teman. Terus aku bilang oke, okay, ya kita nyobain kayak gitu. Bentuknya seperti ini ya. Mohon maaf ya. Ini menurut nyonya itu kuah the best, terenak sepanjang sejarah, lobak putih. Mengandung non halal, terus ini baksonya juga non halal. Nah, ini ono buah jambu sama buah apel ya. Hari ini buah ini. Nah, ini sudah matang, tidak boleh lama-lama. Namanya gabesun, teman-teman. Makan gini boleh. Kukus sayur hijau. Bismillah. Nah, ini sisaan kemarin ya. Kemarin itu ngukus 5, teman-teman. Masih ada 2. Soalnya ini fresh, harus segera dikukus ya. Nah, ini gabesun ya, seperti ini. Pucuk. Lah, tete, di sana, culin lu. Hayo mai sin to pei sin. Tete, so, naka cai culin lu. Zhongxinjie. Zhongxinjie, se nali ya? Ni zhe ge bu yao zai sa ne. Wo mei you sa, wo huang shuo you zhi pang xie, wo na chu lai. Ta, do ya, wo wen, ta wen wo pang xie zuo tian hai you mei you. Wo ye mei you zhen, wo fang fan. Eh, zhe ge da la de. Ah, oh. 好像这个比较大哦，这个皮哦，便宜，做好的。哦，它比较，我它比较，大点吗？它比较便宜嘞。还好嘞。看我们叔叔五块在那个什么双链那个小哦，不是包包啊。哎，坐。喂，安娜，我老天，安娜，骊山的，哎呀，要啊。 绿色的吗？OK的。哦。我给它 Ini namanya gabesun teman-teman, seperti ini. Yang和。哦。滴滴滴。好，我爱就带好的。是。是来看看完哈。哦。回家看。 Nah, nyonya aku pulang dari luar, ini aku ngalupin yang namanya kuki acai. 好，那个可以有肉吗？没有啊，哎，有，但是你不能吃，不能吃，这个猪肉的。哦。
这个下去蒸吧，这个是怎么样哦，太太？等一下哦，鸡肉刚刚掉，我的意思是10分钟比较蒸熟。因为我放水一点点而已吧，里面没有熟。有，这个是太太去打苗拜拜。没有啦，跟你说，这个给我们厨房煮那个汤，好像一斤，香哦。昨天拿回来的。 啊，现在没有看到我。我有螃蟹哟，什么在里面？汤锅，汤锅也有哎。吃完。啊好，也可以煎几个呀，对不对？一定要什么新鲜就快点吃，不要买的话那么久。我觉得你最近很怕煎鱼哦，很油，你不喜欢，我都知道。啊，太太都没有叫我，我有没有怎么样要煎？ 刚才又讲哦，那如果太太没有讲，又怎么办？不用讲，应该又说早上有什么，我今天又鸡肉切糊了也不回来。越来越不像话了，对你好也没有用了，不要对你好了啦。我这个本来上头现在是要多的，刚才会香。哦，放姜又是一定香哦。你好的什么屁哦！ 又怎么样？又煮怎么样的丰富？还有加虾虾，那个昨天的虾虾，那个太太又煮这样的菜，我姐夫也不回来。如果现在很想吃，一拿出来哦。哎，你那个酒店煎也可以哦，太太吃。哎，它那个蛋，哇，它肉很小哎，太太，很小。ini ayamnya ya, seperti ini. Tambahin ampla. Ini masukin. Ini bagus banget untuk mata. Ini banyak sayur hijau ya, kesukaan Nyonya. Nah ini lumpia ditukok nonyonya ya. Ini aku satu Mbak Bro satu sama A, ini pedes punya lumpia. Nah nyonya aku pulang membeli lumpia sedikit ketemplean setan biasanya teman-teman pulang kayak sekarang itu agak sore gitu. Jadi hawanya emosi jiwa. Gara-gara aku nggak goreng ikan hari ini menu itu banyak banget ya. Ono udang goreng, ono ayam satu ekor, tahu ungkep. Anak menantu nih gak balik cari nih. Baik kepadamu itu tidak ada gunanya karena kamu itu malas tidak mau menggoreng ikan. Kayak sengaja mencari kesalahan tapi ya serap apa lah. Sebenarnya aku ini rada emosi jiwa rada. Kayak yang kok gini banget gitu. Tapi ya gak apa-apa, kadang nyonya aku mungkin rada-rada ketemplean yang ada di jalanan kayak gitu paling. Serap apa, gak apa-apa. Ini punya Mbak Bro ya, mau tak taruh depan pintu. Nah ini tuh jelantah goreng ayam, tak masukin kulkas kedinginan. Aku nggak tambahin garam, tambahin micin ya. Mendem. Tambahin tepung ya. Supaya gorengnya gampang, kalau nggak pakai tepung nggak gampang. Ini aku tuh susah-susah gampang, kadang pakai tepung kayak gini nggak bener. Jangan pakai tepung. Kalau nggak pakai tepung ya ruwet, no. Bismillah lah, semoga sukses. Sekarang kamu males ya, nggak mau goreng ikan karena kamu nggak mau nanti minyaknya nyipret-nyipret kemana-mana. Ya Allah, padahal lo yuk sering banget goreng ikan, yuk renek masalah opo-opo ya. Karena menu kebanyakan itu kadang itu anak perempuan itu nggak terima teman-teman, kok masak banyak banget. Kok yuk salah, meneh dikirone males kayak gitu. Jadi kita sebagai TKW itu harus berbesar hati, sabar, ikhlas. Marah boleh, dendam jangan. Marah paling yo mencoba ikhlas, sabar. Mungkin beliau sedang kesambet,
mungkin beliau sedang arep nulis nomor, jadi pikirannya cuma nulis nomor, jadi nyalain orang kayak gitu. Wis ora apa-apa, tenang, tenang, tenang. Ya, syukurlah. Iya, seperti ini. Tidak punya minyak ya. Kayak gini aja. Terus gak boleh digoreng dua kali. Boros kompor. Kenai. Mateng karepmu, murah mateng ya karepmu. Ayo sia-sia. Sia-sia. Siaran. Ini天他沒有買. Tato Minzu stopping. Oh, cantik banget ya. Ini perfeksionis ini. Wow. Amazing. Kita beli murah banget ya. Kan hasilnya perfeksionis. Ini minyaknya Masya Allah. Minyaknya wadang. Apa ngireng lampu nih di situ. Inilah. Takutnya tumpeh-tumpeh. Bismillah ya Allah. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, banyak banget kan? Kakak si pusiwan saya. Kang Cik Wen Bang Cik. Lepas semua Kang Chen nah nama tu. Kayak gini katanya kurang goreng ikan. Siapa yang mau makan? Enggak pulang ya. Nah, terkadang hidup seperti ini ya. Nah, so ye hao chi. 看,這樣沒有脫這樣好。 Lumpia kau yang Nyonya beliin tadi harganya 45 saja, tidak mahal-mahal. Bungkusnya ini, sini kasih solasi sike. Nah, ini ukurannya lebih gede ya daripada yang kemarin kulitnya aneh itu. Potong kuenya. Nah, seperti ini teman-teman. Bentukannya ono tahu, ono telur, ono toyacai, kecambah sama kubis. Seperti ini ya. Aku makan lumpia kau ini namanya teman-teman, lumpia basah. Kalau di zaman dahulu kala ya ada lumpia Semarang itu dalamnya rebung, ono telur, terus ono daun bawang merah itu enak banget juga. Kalau di Taiwan itu isinya kubis, ono kecambah, telur goreng, terus ono ya tergantung ya. Ini kalau ini isinya tokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harganya murah, kulitnya enak teman-teman, nggak yang kayak kemarin ketebelan sama atos itu nggak. Sekali ini langsung masuk mulut itu rasanya kayak yang, oh ini enak. Dari bungkusnya rapi, isinya penuh, nggak yang kosong, menurut aku enak. Harganya murah cuma 45. Dia juga ditambahin gula.
ditambahin bubuk kacang tanah. Bentukannya seperti ini. Pedasnya dapat, enak. Yo. Yo. Hao chi. Ta yo chia lo po de de. Tete si wan ma. Bi shuang lian na ge hao chi de de. Shuang lian na ge bu hao chi. Hmm. Tadi kan isen aku ah. Buat tu. Suka hal tu. Tan se er kuku pi cek hal tu tadi. Er kuku kan hal tu. Hmm. Ada kuku tak cai pizza iyo tadi, cakap cai pizza puyo. Ini kulitnya itu tepung biasa. Kalau yang zaman dulu di pasar itu pakai Xiaomi, lebih bagus lagi. Ini biasa. Ini pakai tepung putih. Kayak gini. Kalau yang di pasar itu kayak ibaratnya itu pakai yang karbo bagus gitu. Kulitnya hengkiu. Kita makan separuh eh kenyang banget ya. Dia itu ada manis, asin, gurih. Sayurnya tidak berminyak. Tepungnya ini pakai tepung putih. Rasanya kalau dibandingkan yang kita ngambil obat herbal itu enakan ini. Tapi kalau dibandingkan adik inyonya yang nomor 2 enakan yang di Sinchuang sana. Toh ini hao meo yong, baik kepadamu itu tidak ada gunanya. Itu katanya apa? Baik kepadamu itu ikebi, kentut, kayak kentut gitu katanya, ya Allah. Tapi setelah itu kita damai. Setelah itu ya kita makan bareng, kenapa enggak yuk, ini yuk, gitu. Emosi tapi tidak dendam, seketika meledak-ledak. Intinya ojo, jangan ada dendam di antara kita. Tiwas hatimu dedel duel. Tai tai, ini bisa digunakan dengan pai mi fen tai tai. Jika kita mencari air kuku, kita akan menggunakan Xiaomi. Dulu di sejang itu lebih baik, tai tai. Dia akan menggunakan Xiaomi. Lebih baik itu seperti itu, tai tai. Mai pian itu. Ini adalah pai si, 100 fen itu pai si.
untuk dibilang enak banget enggak, biasa aja, lumayan. Tapi dia tidak berminyak. Udang crispy ini enak ya teman-teman. Kita beli ke Ilan itu sering banget beli kayak gini. Dari zaman Mbak Sita masih ada, kita juga sering beli. Tapi kalau kita dulu beli itu ukurannya lebih kecil-kecil banget. Terus biasanya kita goreng bisa dimakan semuanya tanpa ada rasa berpasir. Ini tuh aku cuci bersih, cuci bolak-balik, rendam, cuci bolak-balik. Tapi di bagian kepalanya dia sedikit ada rasa berpasirnya. Soalnya dia makan pasir. Pas panas tadi enak teman-teman, saya tidak menambahkan bumbu yang neko-neko. Saya cuman tambahin micin, matangnya aku tambahin lada bubuk tanpa penambahan garam. Lumayan ya, lumayan enak, alhamdulillah.